Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini Bang Yakub menyetek lagi guys ya. Nyetek anggur ya guys ya. Nyetek ya. Pokoknya setak-setek menyetek menjadi satu. Hidup setek. Enggak guys, pada kesempatan kali ini Bang Yakub mau mangkas ya guys ya. Mau pruning durian ya guys ya. Karena ini Bang Yakub sudah berhasil hasil sambung pucuk durian ini dibuat jadi durian musangking. Jadi ini sisa-sisa yang ini Bang Yakub mau kurangin ya guys ya. Mau pruning ya guys ya. Mudah-mudahan setelah di pruning dan dengan tunas entres yang baru, durian musangking ya guys ya cepat berbuah ya guys ya. Pokoknya tonton sampai selesai. Nah, ini guys. Jadi ini Bang Yakub mau pangkas guys itu alhamdulillah sudah berhasil ya guys ya. Hasil sambung pucak-pucuk ntar jadi durian musangking ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini guys ya. Ya guys ya. Nah. Ini banyak kupangkas guys. Kuning. Ya mudah-mudahan aja guys yang namanya berusaha ini membuat jadi durian musangking ya guys ya. Kita bertanam itu mengharapkan buah, tapi ketika pohonan yang kita tanam gak berbuah-buah kan jadi kesel ya guys ya. Nah makanya Bang Yakub ini gimana caranya agar durian ini berbuah ya guys ya, dengan cara di pruning dan disambung dan menggunakan entres yang baru ya guys ya. Mudah-mudahan berhasil. Iya, itu kan udah ada yang baru. Nah, ini. Awas lepas, Nak. Nah, guys. Nanti ayah aja, Nak, yang naro, Nak. Ya udah kalau bisa jangan keluar sampai keluar ayamnya berarti. Ya, nah guys. Udah ntar ya, ntar nggak bisa kamu kan. Masukin tangan kamu itu lewat atas. Nah, ini guys. Nah, tuh botak ya guys ya. Dibotakin. Ya, jadi ntar ininya kan dibotakin ya guys. Tujuan apa? Agar nutrisi ini kefokus ke sini guys. Ntar dulu ya. Nih, nah kelihatan nggak guys? Nah fokus ke sini nih. Ini Abang Yakub yang lebih sambung nih. Ini musangking ya guys ya. Nah biar dia itu fokus ke situ ya guys ya. Nah begini-gini nih udah guys. Ini udah nggak harap. Yang ke sini udah sikat aja guys lah. Ah. Sudah nggak harap ini guys. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, guys, tetap hati-hati, guys. Nih Bang Yakub pangkas ini atasnya guys, tapi jangan disemuanyain guys karena ini belum maksimal ya guys ya, kita harus mengantisipasi juga, mengantisipasi ya guys ya, takutnya kalau terlalu habis dia bisa mati. Nah tapi kenapa Bang Yakub berani pruning, karena ini yang Bang Yakub sambung itu udah berhasil ya guys ya. Nah udah guys, segini aja guys ya. Yang arah ke bawah aja nih Bang Yakub. Sikat. Nah. Kalian nih guys. Enggak udah. Nah, seperti ini guys. Ini enggak besi tuh guys, sedikit lagi.
Guys, alhamdulillah. Nah, guys, abis pruning ini Bang Yakub tetap ya, guys ya, ngontrol ini, guys ya nih. Ini sudah keluar apa tuh? Udah makin panjang ya, guys ya. Tuh. Perakarannya sudah makin panjang. Nah, ntar ini Bang Yakub mau besok ya, Bang Yakub langsung membuat tutorial ya cara penyemaian ya guys ya tuh. Ini Bang Yakub mengasih tahu aja guys tuh. Airnya sampai kering loh tuh. Tuh, biarin biar besok ini pas kering kan dia udah bener-bener jadi banget nutrisi bawang ini. Tuh guys ya. Kayak apa ini guys ya? Tuh kayak apa guys? Ini akar ya guys ya. Tuh. Ini daripada dibuang-buang kan. Jadi berapa pohon ya guys ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 30 guys, 30 lebih ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Sekarang yang hasil pruning ini diberesin ya guys ya. Ini Bang Yakub langsung rapi-rapihin guys. Nah, langsung Bang Yakub buang ya guys ya, dirapihin jadi tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, sekarang Bang Yakub mau ngambil sapu dulu guys. Nah, di sini Bang Yakub potong guys ya. Biar dia ada batasannya. Potong aja guys, sudah guys lah. Ini potong guys. Sinilah potong. Nggak berbuah sih lu, potong-potong lu tuh. Nah, ini guys. Akibatnya nggak mau berbuah nih. Potong lah, guys. Bang Yakub mangkasnya musim hujan guys, kalau musim panas bisa mati nih guys. Nah, ini guys ya, langsung di sini nih unggul. Keras guys.
Oke guys ya, terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Pokoknya Bang Yakub doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah cepat-cepat menikah ya guys ya. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan momongan dan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Bang Yakub akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat warga. Dadah, terima kasih banyak. Cara pruning.